Hai teman-teman semuanya. Hai. Hai semuanya. Waduh, Sakura kamu tertutup banget. Iya dong. Hai, hai. Gitu. Hai guys, aku mau pakai baju sekolah dulu dah. Lampunya aku taruh saku, yeay. Hari ini seru banget. Melakukan pendukungan di sekolah. Anak-anak diantar gue jalan kaki. Pinter banget. Aku harus cepat-cepat nih lari. Depan itu kami udah nyiapin tuh ini hari ulang tahun dari yay, maaf ya permisi, hari ini hari ulang tahun sekolah kita. Teman-teman habis ini kita makan-makan kan? Iya bener banget dah sih. Ya udah, sorry. Waduh, gimana nih HP? Hei, kamu jangan menghalangi. Aduh. Teman-teman, aku ngapain sih kalian? Waduh, kayaknya aku harus pulang. Enggak ada mobil kan? Ah! Aduh, ada batu. Waduh. Batunya kok kayak transparan gitu ya? Ya udah lah, pokoknya gue harus cepet-cepet buang. Kayaknya harus jalan santai deh. Capek banget kalau harus jalan beneran. Hah, santai. Gak perlu capek-capek. Sekarang aku harus lari. Lari yang kencang. Wah. Masuk. Ada orang. Duh, masuk enggak ya? Masuk aja lah aku. Sekarang ganti baju. Hai teman-teman semuanya. Hai semuanya. Waduh, Sakura kamu tertutup banget. Iya dong. Hai. Yuk ya. Wah, bagus banget. Iya, hai juga. Wah, aku senang sekali Sakura berubah. Dia jadi tertutup sekali. Iya dong, kepikiran tahu pakai baju ini. Wah, hai juga Sakura, kamu pakai baju yang baru sekali. Iya dong, wah. Wah, Sakura. Sakura, aku ada di sini. Aku mau melihatmu. Wah, Sakura, ternyata kamu. Maaf, aku hadap tembok. Hai, artis mau lewat di bus. Wah, Sakura, sini aku foto. Kamu sambil megang kitab gitu ya, Ra, biar bagus. Ra, lihat ke arah kami. Mau kami foto nih. Ayo, Ra. Hadap sini. Bentar-bentar aku upload di sosial media. Lucu banget, kucing garong juga. Wah. Dia cantik banget. Bentar aku upload statusku dulu. Bentar. Wah, kita punya HP sendiri. Bener, Maki. HP-mu RAM apa tuh? Gede banget pokoknya. Wah, Sakura, aku mau foto sebelahmu, boleh? Ya, boleh, Kak. Sini, sebelahku. Jis. Yeay.
Kenapa? Aku mau ganti baju yang sama Kyoanya sama Sakura. Ya aku bisa samaan di hari ini. Ya. Akuwei. Sudah berpakaian rapi, sayangnya enggak ada ping-pingnya gitu lah. Oke. Ayo di foto. Waduh gawat. Waduh gawat, pulsa gue habis. Gimana nih? Banyak yang nge-like. Pasti viewersnya banyak. Aku bikin kontennya. Sumpah ini buang semangat gila. Bestie gue viral hari ini. Aku seneng banget. Alhamdulillah dapat video baru. Kayaknya bisa viral. Gue langsung jadi sultan ngupload ini. Nasib-nasib gue gak bisa ikut foto. Gue gak punya baju kayak gitu. Gue juga pengen foto sama si cantik gitu. Gue juga mau tahu gimana nih. Gue rambutnya udah pirang juga, gak bisa diganti warna rambut gue. Waduh, bukan muslimah nah ini namanya. Andai aku bisa cantik seperti dia, pasti gue juga bisa kali makeover jadi seperti dia. Sayangnya wajahku bantat gini. Wow, cantik banget. Pasti semua orang pada komen, wow, ayu banget. Aku seneng banget ngelihat muridku kayak gitu. Aku udah jadi polisi, ustazah. Muridku cantik banget. Ini aja nggak guna-guna. Bestie, bestie. Dasar bestie. Kamu ini ya bisa bikin aku kaya aja dengan upload video ini. Seneng banget punya anak beginian. Hah, enak banget ya pokoknya. Gak ada yang boleh tahu nih aku mau gaya gimana. Gue edit dulu. Rambut biru gue gak membantu deh kayaknya. Waduh, bagus banget. Bentar. Ini gue bisa makeover jadi ini juga kan. Gue orangnya tertutup loh setiap hari. Aduh, gitu aja udah heboh. Aku juga pengen tahu. Yeay, dapet video baru. Wah, bagus banget loh ternyata. Wih, dia rambutnya bisa ganti-ganti gitu ya warnanya. Hah, mending lihat YouTube ditimbang motoin orang gak jelas gitu. Waduh, ternyata rame loh saat dilihat. Wih, bagus-bagus. Mianami, iya kenapa? Wah, seru banget tahu banyak uploadannya. Iya dong. Udah. Aku mau pergi aja deh. Kalian semua sudah bikin video gitu lah. Aku dianggap lah. Yaudah, aku mau duduk di antara kalian. Wah, kamu mau duduk di sebelah aku, Ra. Ya enggak lah, Maki. Maaf. Aku cari tempat kosong aja. Loh, kamu malah mencet semacam ginian ya. Aku kan pengen duduk. Wah, best. Iya. Wah, dia di sebelahku. Dia di depanku. Bisa lebih banyak aku moto nih. Ayo sini, hadap depan. Ini ada amplop gratis buat kamu. Isinya kejutan. Wah. Iya, benar banget. Bukalah amplopnya ini, isinya uang banyak tahu. Mau enggak? Aku mau. Wah, banyak banget. Tapi nanti yang isinya paling banyak aku punya hadiah buat kalian. Ya udah, bentar-bentar amplopnya aku terima dulu. Makasih ya semuanya. Alhamdulillah aku dapat amplop besar banget juga. Ih, tebel-tebel. Ini aku masukin ke dalam tas aja enggak muat. Ini pegang nih. Ayo, yang mau kumpulin amplopnya ke aku. Wah, pada G1 juga mau kasih amplop, bukan yang ini. Wah, yang ini Pak. Ya, yang ini waduh Pak aja ya, yang kecil ini. Wah, Baba bagus banget loh ternyata amplopnya besar. Isi uangnya berapa ya itu bukir amplop? Coba kamu buka. Nanti aja deh Pak, gak apa-apa, tak gotong aja dulu. Ini guys, ada amplop ya besar banget. Wih, ini aku dikaitin ke ketek aku loh. Nih tali-talinya ini biar gak lepas sekali. Ternyata gini ya bukannya yang dikasih. Ini itu kalau di payungnya dia ditarik itu isinya uang tau. Wah, tak kira payung biasa tapi kok makanya penyet gini loh payungnya. Ini payung atau bukan? Ih, aneh. Jelek ya, bukan jelek sih, aneh. Pokoknya aneh wes. Kayak payung yang belum jadi gitu. Bantet payungnya nggak jadi payungnya, ini kayak payung produk gagalan gitu. Tapi ya kan ini memang dibikin desainnya memang gini karena ya.
ya begitulah, makasih semuanya. Siapa yang mau ini? Tuh. Ini kayak ada bayang-bayangan gitu, tapi warnanya anu. Coba aku pukul. Bisa tahu. Ini tetap gini tangannya, guys. Kita mau karate ya, guys. Wah, dia pergi. Pergi mana ya? Aku juga enggak tahu. Oke, teman-teman, jangan lupa terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa like dan subscribe ya, teman-teman. Dadah.